Sama Gorumi dari Toko Batu Reden yang berada di Blok M Square, lantai basement, Blok C nomor 335-336. Oke, seperti biasa, kembali gue akan mereview seputaran batu permata, dan hari ini sangat menarik sekali ya. Karena hari ini gue akan mereview khusus batu emerald atau batu jamrut dengan origin yang sangat beragam, yaitu rata-rata di Kolombia ya sebenarnya. Di sini cuma ada satu piece batu yang origin dari Ethiopia. Dan dipastikan batu ini benar-benar sangat berkualitas, karena di sini dari segi warna clarity pun ini sangat bagus sekali ya. Dan rata-rata ini juga sudah berbuat dengan ring emas belian, jadi tampilannya benar sangat mewah sekali, dan pastinya batu-batu ini sangat layak sekali untuk dikoleksi. Oke, langsung kita simak aja ke video reviewnya. Oke, di sini sudah terpampang ada berapa piece ya? Di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 piece batu emerald, dan dipastikan batu ini adalah batu yang sangat berkualitas karena dari kita bisa lihat langsung ya. Ini secara visualnya dari video sudah terlihat ya, untuk warna-warnanya ini sudah sangat bagus sekali. Sangat intens sekali ya, jadi hijaunya itu benar-benar sangat hijau pekat ya, cakep banget barangnya ya. Oke, langsung aja ya. Di awal dari sisi kirinya di sini ada batu emerald. Nah, ini masih dari kejauhan ya. Langsung kita zoom aja biar kita bisa lihat secara dekat ya. Nah, ini seperti ini. Jadi untuk bicara warna ya, jadi warnanya ini benar-benar sangat intens sekali. Hijaunya benar-benar sangat bagus sekali ya. Ini hijaunya saya bilang ini perfect sekali, jadi hijaunya benar-benar sangat matang, dan lasernya pun ini sangat jago sekali ya, sangat hidup sekali. Dan terutama di clarity-nya ini sangat bagus karena ini sangat clean sekali. Dan dipastikan untuk batu jamrut untuk ukuran clean seperti ini pastinya agak susah ya. Jadi seperti ini. Dan coba kita ambil aja biar terlihat secara detail lagi ya. Oke, seperti ini untuk secara detailnya. Untuk batu jamrutnya dipastikan untuk warna hijaunya sangat bagus, sangat pekat, dan untuk clarity-nya ini sangat bersih sekali ya. Dan lasernya pun ini sangat bagus sekali. Oke, untuk ringnya ini memakai perak ya, dengan style modern, tapi ini cukup sederhana sekali ya. Dan ini masih ikatan, masih perak ya, dengan model micro setting. Oke, jadi seperti ini kalau dipakai di jari. Wah, ini benar-benar sangat bagus sekali, dan ini sangat berkualitas sekali ya. Jadi untuk segi keseluruhan ini sudah sangat perfect sekali, dari segi warna, clarity, dan lasernya ini sangat bagus sekali. Oke, untuk suratnya ini sudah bermemokan dari Segalab. Di sini tertulis Natura Emerald Beryl untuk beratnya di 1.70 karat, estimasi dengan ring. Untuk dimensinya 6.33 × 6.21 × 3.29 mm. Shape-nya square muscat, untuk color-nya green, vivid green ya. Jadi warna di sini sudah sangat bagus ya, keluarnya sudah vivid green ya. Untuk komennya saya insignificant, jadi ini adalah kualitas emerald yang sangat bagus ya. Kelasnya udah ke insignifikan. Origin dari Ethiopia, oke. Okay. Ini bentuk fisiknya dari segala ya, untuk memonya. Dan kita bisa pastikan, seperti tertera di keterangan di memonya, jadi ini benar barang yang sangat berkualitas tinggi ya. Karena dari segi warnanya ini sudah masuk ke vivid, dan untuk clarity-nya ini sangat bersih sekali.
Lasternya pun sangat bagus sekali. Jadi sekali lagi ini komennya juga sudah masuk ke insignifikan. Jadi sudah yang sangat-sangat bagus sekali. Oke, di poin harganya ini open price-nya ya. Open price-nya di harga 13.500. Jadi harganya benar-benar sangat worth it sekali. Masih terbilang sangat murah ya untuk kelas jamur sebagus ini, harganya cuma 13.500. Oke, ini yang pertama adalah emerald origin dari Ethiopia dengan komen insignificant dengan color vivid green ya. Oke, kita bisa lanjut ke item yang selanjutnya. Nah, di sini kita ada batu jamrut lagi dengan warna yang sangat bagus lagi ya. Nah, di sini untuk warnanya sangat enak sekali dan ini barangnya sangat bersih juga ya. Jadi kita bisa lihat untuk dari clarity-nya ini benar sangat bagus sekali. Jadi batunya ini sangat kristal dan sangat bersih ya, tanpa ada serat-serat yang mengganggu. Dan untuk warnanya ini juga perpaduan warnanya sangat bagus ya. Di sini tertulisnya adalah bluish green ya. Jadi agak jarang juga untuk jamrut dengan warna bluish green ya. Oke, coba kita ambil aja biar terlihat secara detail. Jadi seperti ini. Oke, jadi dipastikan barang ini atau batu ini sangat bersih ya. Untuk clarity-nya sangat bagus, sangat bersih. Dan untuk warnanya ini sangat enak sekali karena ini agak jarang ya untuk warna seperti ini. Jadi masuknya ke bluish green. Lasernya pun sangat bagus karena ini barangnya kristal sekali ya. Oke, di poin selanjutnya ini untuk bicara ringnya sudah memakai ring emas belian, jadi tampilannya juga sudah sangat mewah dan ini berlian juga sangat bagus ya. Oke, jika dipakai di jari pun ini sangat bagus sekali, sangat nyaman karena dibuat secara custom ya. Jadi bentuk batu dan ringnya sangat presisi. Oke, untuk bicara suratnya ini sudah bersuratkan dari Skylab ya. Nah, di sini kita bisa lihat. Untuk keterangan di sini adalah Natura Emerald Beryl untuk origin dari Zambia. Untuk komennya F1 itu adalah minor ya. Dan untuk keterangannya di sini adalah untuk beratnya di 3.48 karat, untuk colornya blue screen. Dan untuk dimensinya 11.37 x 8.16 x 4.40 mm. Untuk shape-nya adalah octagon. Oke. Kita kembali lagi ke batunya. Jadi seperti ini warnanya, ini agak rare ya karena warna blue screen ini sangat enak sekali. Jadi agak berbeda dengan batu jamrut yang seperti umumnya ya. Dan untuk mejanya ini sangat bagus, sangat lebar. Jadi pastikan batu ini terasa sangat besar ya. Oke, di poin harganya ini open price-nya di angka 45 juta rupiah. Jadi sudah sangat worth it untuk batu sebagus ini ya, sekeras ini. Dan sudah memakai ring emas belian. Jadi harganya benar sangat bagus dan dipastikan ini masih open price dan masih bisa negosiasi ya. Oke, kita bisa lanjut ke item selanjutnya. Ini untuk jamrut ketiga ya. Nah, ini ada warna yang lebih bagus lagi. Dan dipastikan untuk clarity juga ini sangat bersih. Jadi kita bisa lihat ya, dari kejauhan pun ini batunya terlihat sangat bersih. Dan untuk lasernya pun sangat bagus sekali. Dan warnanya pun sangat enak sekali ya. Warnanya benar-benar sangat warna jamrut nih. Oke, coba kita ambil aja biar lebih terlihat secara jelas. Nah, ini seperti ini. Dan untuk clarity-nya dipastikan sangat bersih ya. Jadi tanpa ada terlihat inklusi-inklusi atau serat es yang mengganggu. Karena rata-rata di jamrut itu masih banyak serat-serat esnya ya. Dan untuk lasernya pun sangat bagus. Ini barangnya sangat kristal sekali ya. Dan untuk cuttingannya sangat bagus.
dia kotak ya, jadi menampilkan kesan yang maco sekali. Dan untuk ringnya, ini memakai ring emas belian dan dipastikan ringnya juga sangat bagus dengan kadar yang sangat standar dan berliannya pun sangat bagus, putih, bersih, dan berkilau ya. Oke, dipakai di jari pun ini sangat terlihat sangat mewah sekali ya. Jadi untuk barang ini cocok untuk dipakai ke event-event tertentu ya. Jadi dipastikan untuk acara-acara pesta atau acara-acara yang penting lainnya ini sudah sangat mewajibkan ya untuk memakai jam rutin ini. Oke, untuk suratnya kita bisa lihat ini sudah bersertifikatkan dari GRI Lab ya. Dan kita bisa lihat untuk keterangannya di sini adalah natural emerald beryl origin dari Kolombia. Dan untuk keterangannya di sini untuk beratnya di 4.78 karat, untuk dimensinya 9.65 x 9.62 x 7.82 mm. Untuk shape-nya square octagon. Untuk color-nya green, komennya saya moderate. Dan di sini adalah buku besar atau sertifikat besar ya dari GRI Lab ya. Oke, kita bisa kembali lagi ke batunya. Jadi seperti ini dari kejauhan pun ini warnanya benar-benar sangat bagus sekali, sangat nyala ya. Warna jamrutnya benar-benar sangat bagus. Seperti biasa untuk jamrut ini agak sedikit turun ya di video. Jadi kalau untuk melihat aslinya ini jauh akan lebih bagus dari videonya. Oke, kita zoom lagi. Jadi seperti ini untuk dipastikan bahwa barang ini sudah sangat layak sekali untuk dikoleksi. Oke, untuk harga ya, kita bisa lihat ini open price-nya di harga 65 juta rupiah. Jadi dipastikan warna dan lasernya serta clarity-nya bahwa batu ini sudah berkualitas sangat baik ya, dan sudah memakai ring mas, dan dipastikan harganya sudah disesuaikan ya. Oke, kita bisa lanjut lagi ke item selanjutnya. Nah, ini ada batu jamrut dengan cuttingan yang agak memanjang ya. Dan kita bisa lihat lagi untuk bicara warna. Di sini semua adalah batunya yang sangat berkualitas, jadi warnanya pun ini sangat-sangat bagus ya. Untuk warna sangat bagus, color juga sangat bagus. Dia untuk mempunyai kristal sih. Kristalnya ya sangat bagus ya, jadi lasernya benar-benar sangat hidup sekali. Oke, coba kita lihat aja style. Oke, seperti ini. Ini warna jamrutnya ini benar sangat enak sekali, warnanya sangat terang dan ini hijaunya sangat bagus sekali ya. Hijaunya sangat bagus sekali dan untuk kualitasnya juga cukup aman, jadi tidak terlalu terlihat inklusi-inklusi yang mengganggu ya. Dan ini barangnya benar-benar sangat kristal sekali. Dan untuk cuttingannya ini agak sedikit memanjang ya. Jadi batunya ini jadi terlihat sangat besar sekali ya. Oke, untuk ringnya ini sudah memakai ring emas belian dan dipastikan ringnya juga sangat bagus. Dia dibuat secara custom, jadi sangat presisi dengan batunya ya, dan dia memakai berlin yang kualitas sangat baik, jadi putih, bersih, dan berkilau ya. Oke, kalau dipakai di jari seperti ini, jadi dipastikan batunya jadi terlihat sangat besar sekali ya. Wah, ini sangat bagus sekali, dan untuk segi warnanya pun sangat enak dan modelnya juga sangat modern sekali ya. Oke, kita bisa lihat dari suratnya ini sudah bermemokan dari GRI Lab. Oke, di sini tertulis natural emerald, untuk colornya green, untuk beratnya di 5.15 karat, untuk dimensinya 14.12 x 8.02 x 5.51 mm, shape-nya rectangle octagon. Cut-nya emerald cut, untuk komennya saya moderate, origin dari Kolombia. Oke. Kita kembali lagi ke batunya. Jadi batunya ini sangat bagus sekali dari segi warna, clarity, dan lasernya. Ini kristalnya juga sangat bagus sekali ya. Dan sudah memakai ring emas dan jadi benar-benar sangat mewah sekali ya tampilannya. Oke, di harga ya, open price-nya di angka ini di angka 85 juta ya. Dipastikan harganya benar-benar sangat mengikuti
kualitas dari batunya dan segi keraknya ya, dan sudah memakai ring emas berlian. Jadi dipastikan harganya benar-benar sangat bagus, sangat sopan sekali, dan dipastikan ini masih open price, jadi masih bisa nego. Oke, kita bisa langsung lanjut lagi ke item selanjutnya. Nah, ini ketemu jamrud dengan warna yang sangat bagus lagi. Dia memiliki kristal yang sangat bagus lagi. Wah, ini cakep sekali ya untuk jamrudnya. Dan untuk stylenya juga sangat modern, ringnya sangat mewah sekali. Jadi sudah memakai ring emas berlian ya. Oke, coba kita ambil aja biar lebih terlihat secara detail ya. Oke, seperti ini. Jadi sekali lagi warnanya sebenarnya ini lebih hijau ya, karena kalau di video jadi agak kebiruan nih. Oke, untuk bicara warna dipastikan warnanya sangat bagus, nanti kita bisa lihat lagi ya di keterangannya di sertifikat. Dan untuk lasernya ini sangat jago sekali, karena ini sangat kristalnya sangat bagus, dan untuk lasernya dipastikan juga karena ini sangat kristal jadi lasernya sangat bagus. Clarity-nya sangat aman sekali, jadi tanpa ada inklusi-inklusi yang mengganggu ya. Oke, untuk ringnya ya, ringnya sini ini sudah memakai ring emas berlian dengan style yang sangat modern dan sangat mewah sekali. Dan kita bisa untuk ke kualitas belinya, ini sangat putih, bersih, dan berkilau ya. Oke, seperti ini kalau dipakai di jari. Jadi sangat mewah sekali ya, dari segi ring dan batunya ini sangat matching sekali. Jadi menampilkan aura yang sangat bagus dan sangat mewah sekali. Oke, kita bisa lihat untuk keterangan di suratnya. Ya, ini sudah bersertifikatkan dari Skylab yang berada di Jakarta, dan kita bisa lihat untuk keterangan batunya di sini tertulis natural emerald beryl. Untuk sebelah sisinya di sini tertulis adalah untuk beratnya di 4.08 karat. Untuk colornya vivid green ya, jadi benar-benar sangat bagus, dan dipastikan emang warnanya benar-benar sangat bagus ya, jadi hijaunya sangat intens sekali. Dan untuk dimensinya di sini 10.56 × 9.24 × 5.75 mm. Untuk shape-nya octagon shape ya. Dan untuk origin dari Kolombia, di sini komennya FU aja secara moderate ya, secara moderate. Oke, ini ada bentuk fisik dari Skylab, sertifikatnya ya. Dan kita bisa kembali lagi ke batunya. Jadi seperti ini, dari kejauhan pun warnanya sudah terlihat sangat hijau sekali ya. Hijaunya sangat bagus sekali, jadi sangat cakep, sangat indah sekali, dan untuk kristalnya benar-benar sangat bagus sekali. Nah, kita bisa zoom lagi, jadi seperti ini. Jadi dipastikan bahwa barang ini sudah benar-benar berkualitas bagus ya. Oke, untuk harganya ini open price-nya di harga 75 juta ya. Jadi dipastikan dengan color vivid green untuk batu seperti ini, dengan kualitas seperti ini, dan sudah memakai ring emas berlian, harganya masih terbilang sangat murah ya, dan sangat worth it sekali. Jadi dipastikan juga harganya ini sangat enak dan masih bisa nego. Oke, kita bisa lanjut lagi ke item selanjutnya. Ya, di sini ada jamrud yang ukuran yang cukup besar ya. Jadi ukurannya ini cukup lumayan besar ya, di atas 10 karat ya. Dan untuk keterangan kita bisa lihat nanti di suratnya. Dan untuk warnanya ini agak sedikit muda, tapi ini mempunyai kualitas yang cukup baik ya. Untuk warnanya agak sedikit muda, dan lasernya sangat bagus, dan untuk inklusinya juga masih aman ya. Dan penting ini masalahnya untuk ukuran batunya ini sangat bagus ya, jadi keratnya sangat besar, dan pastinya ini sangat puas sekali untuk memakai batu ini, karena untuk ukuran jamrud sebesar ini agak susah juga ya, agak jarang ya. Oke, coba kita ambil aja biar lebih terlihat secara detail ya.
Oke. Jadi untuk warnanya agak sedikit muda dan dipakai laser yang sangat bagus karena ini barangnya sangat kristal sekali ya. Dan untuk inklusi masih aman, masih wajar dan tidak ada serat-serat yang mengganggu-mengganggu ya. Oke, untuk ringnya ini sudah memakai ring emas belian dengan style yang cukup modern dan dipadukan dengan berlian tabur dan berlian taper ya. Jadi tampilannya pun sangat mewah sekali. Oke, kalau dipakai di jari seperti ini, wah ini sangat mantap sekali ya. Jadi untuk mencari kepuasan memakai jamrut sebesar ini, ah ini barang ya. Jadi kebetulan ada koleksi yang cukup lumayan besar di atas 10 karat dan untuk keterangannya kita bisa langsung lihat aja ya ke sertifikatnya. Oke, ini juga sudah bersertifikatkan dari Skylab ya. Dari kita bisa lihat untuk keterangannya di sini adalah Natura Emerald Beryl. Dan untuk keterangannya di sini adalah untuk berat batunya ya di 14.37 karat untuk kalarnya green. Untuk dimensinya 15.87 kali 12.83 kali 10.36 mm. Untuk cutnya ada cushion mixed dan untuk keterangan di sini ada origin dari Kolombia dan untuk komennya F2 adalah setara moderate ya. Oke, kita kembali lagi ke batunya. Jadi untuk warnanya ini juga cukup baik, walaupun sedikit agak muda, tapi ini sudah cukup enak sekali ya untuk dipakai. Dan lasernya sangat bagus, kristalnya sangat bagus, dan untuk klaritinya pun masih aman sekali. Oke, kita zoom lagi biar terlihat secara detail ya. Oke, di poin terakhir untuk bicara harga ya. Untuk harganya di sini open price-nya di 65 juta rupiah. Nah, ini harganya benar-benar sangat menarik sekali ya karena ini harganya masih tergolong masih murah ya dengan ukuran batu di 14 karat Columbia yang sudah memakai ring emas belian. Nah, ini harganya benar-benar sangat bagus sekali. Oke, kita lanjut aja ke item yang terakhir ya. Nah, ini ada item terakhir yaitu jamrut. Nah, ini yang paling bagusnya. Nah, ini sudah terlihat sangat jelas ya. Jadi kita bicara untuk warnanya, ini yang paling bagus ya. Warna hijaunya benar-benar sangat bagus, sangat intens sekali dan ini kualitasnya udah seperti kaca ya. Sangat bagus sekali, sangat kristal sekali ya. Jadi untuk lasernya ini sangat jago sekali. Klaritinya pun masih aman dan tidak ada inklusi yang terlalu mengganggu ya. Oke, coba kita lihat secara detail lagi. Jadi seperti ini. Jadi untuk warnanya ini benar sangat bagus sekali. Di video agak sedikit turunnya dengan aslinya ini jauh lebih baik lagi ya dari yang di video ya. Oke, untuk lasernya ini sangat bagus karena ini kualitasnya ini sangat ngaca sekali dan untuk kualitasnya pun sangat aman sekali ya. Dan yang bagus ini adalah tablenya ini sangat bagus ya, jadi mejanya meja lebar sekali dan bentuk cuttingannya kotak, jadi benar-benar sangat bagus, sangat terlihat sangat gagah ya. Dan untuk ringnya juga memakai ring emas belian dengan model yang sangat sederhana karena di sini menampilkan batunya saja ya, jadi batunya sudah sangat bagus dan dia memakai berlian yang cukup baik dan ini berliannya besar-besar ya, berat juga berlian sangat bagus, putih bersih dan berkilau. Oke, kalau dipakai di jari ini, wah ini sangat cakep sekali karena dari segi warnanya ini benar-benar sangat bagus, hijaunya benar-benar sangat enak sekali ya, lasernya sangat jago dan klaritinya benar-benar sangat tidak mengganggu di mata ya, jadi cukup baik ya untuk klaritinya, cukup bersih. Oke, di poin selanjutnya untuk bicara suratnya ini sudah bersertifikatkan dari CG Lab ya.
ini sertifikatnya, dan ini adalah buku besarnya. Oke, di sini tertulis adalah natural MR barrel. Untuk beratnya di 5.62 karat, estimasi dengan ring. Di sini untuk dimensinya 13.10 × 11.98 × 5.04 mm. Untuk shape-nya emerald cut, color-nya green, dan clarity-nya moderate inclusion. Transparansinya transparan, origin Columbia, dan comment-nya adalah semi moderate. Oke, ini bentuk fisiknya dari sertifikat CG Lab ya. Dan kita bisa kembali lagi ke batunya. Oke, dari kejauhan sudah terlihat sangat bagus ya. Jadi warna hijaunya benar sangat cakep, warna hijaunya benar-benar sangat kental sekali, emerald sekali ya, warna hijaunya sangat bagus. Dan untuk lasernya jadi sangat bagus sekali, dan ini benar-benar kualitas sangat ngaca ya. Dan kita coba zoom lagi, nah kita bisa lihat untuk warnanya benar-benar sangat bagus sekali ya. Oke, di poin terakhir untuk bicara harga ya. Ini harganya adalah 150 juta rupiah ya. Jadi sekali lagi adalah di sini menentukan kualitas batunya ya. Jadi harga sudah disesuaikan dengan kualitas batunya. Jadi harganya benar-benar sangat masih worth it karena batunya sudah sangat berkualitas sekali. Sangat berkelas ya. Warna sangat bagus, kualitas sangat bagus, dan lasernya sangat bagus, dan sudah memakai ring Mas Gideon yang sangat bagus juga ya. Oke, ini adalah item yang terakhir yang saya review. Ada 7 piece ya, keseluruhannya. Yang dipastikan bahwa barang-barang ini adalah barang yang sudah berkualitas, dan dipastikan ini sudah sangat layak sekali untuk dikoleksi ya. Jadi rata-rata ini juga sudah memakai ring Mas Belian, jadi tinggal pilih dengan apa selera masing-masing ya, dan dari budget masing-masing. Di sini banyak pilihannya dari harga-harga low sampai yang high ya. Jadi harganya benar-benar bisa menjadi suatu pilihan dari budget Anda masing-masing ya. Oke, jika nanti ada pertanyaan lebih detail lagi, bisa hubungi saya di WhatsApp, dan saya pun sangat berterima kasih bagi Anda yang telah menonton video ini dan mensupport channel ini. Semoga channelnya terus makin berkembang. Oke, akhir kata saya ucapkan banyak terima kasih dan salam sehat selalu untuk kalian. Terima kasih.